Halo, kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku mau maskeran menggunakan putih telur dan bubuk kopi. Daripada penasaran, yuk langsung aja simak videonya. Pecahkan telur, kemudian pisahkan putih dan kuning telur. Setelah itu, ambil putih telur, lalu campurkan dengan bubuk kopi. Setelah itu, aduk-aduk hingga tercampur merata. Sambil menunggu mengaduk, ternyata banyak banget manfaat dari masker bubuk kopi dan putih telur. Di antaranya yaitu 1. Mengecilkan pori-pori, 2. Menghilangkan jerawat, 3. Menghaluskan kulit wajah, 4. Mengencangkan kulit, dan yang kelima yaitu kulit wajah menjadi cerah. Oke, aku mengaplikasikannya dengan menggunakan jari supaya si kotoran-kotoran yang tersisa terangkat semua. Nah, setelah itu ratakan maskernya ke semua permukaan wajah dengan sedikit menekan dan digosok-gosok agar si pori-porinya mengecil. Nah, yang harus benar-benar digosok dan ditekan itu di bagian area hidung ya, karena tempat komedo bersarang. Jangan lupa ngaca ya, biar si maskernya rata. Sambil menunggu pemakaian maskernya selesai, jadi pemakaian masker ini cukup 2-3 kali per minggu. Karena terlalu sering juga tidak baik bagi wajah. Bukan memberikan manfaat, yang ada malah merusak wajah. Oh iya, lupa. Tadi sebelum aku memakai masker, aku sudah mencuci wajahku terlebih dahulu ya. Nah, pemakaian maskernya sudah selesai. Tunggu si masker ini hingga kering ya. Kipas-kipas biar si maskernya cepat kering. Nah, ini penampakan si maskernya sudah kering ya. Langsung aja kita bilas. Nah, ini penampakan wajahku setelah dibilas menggunakan air hangat. Dan jangan lupa keringkan menggunakan handuk wajah. Sekarang si maskernya udah dibilas. Ini penampakan setelah menggunakan masker dan udah dibilas dan udah dikeringkan menggunakan handuk. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku. Tunggu video selanjutnya. Bye-bye.